Manjat. Ini belum. Belum, Bu. Dokumentasi dong. Dokumentasi. All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Ya. Yuk, akhirnya sampai kita. Hari terakhir di Kendari, kita sempatkan untuk mampir sebentar. Halan-halan Ria ke Pantai Nambu. Nambu Cie. Ye. Kita enggak tahu ini boleh masuk apa enggak ya, guys. Boleh. Semoga boleh, guys. Ada surat. Kasih password aja, Dok. COVID-19. Kita sampai di Pantai Nambu. Sepi ya? Kurangan. Masuk. Enggak boleh kali ya? Enggak boleh. Foto doang lah. Oh, please sini, Pak. Foto-foto. 9 hari cuma makan dan tidur di sini, Pak. Cuma foto doang, pakai masker. Langsung keluar lagi. Oh, tutup tuh. Bisanya? Hmm? Iya kan, kebanyakan tempat bisa. Ditutup selama 1 bulan. Ya ampun. Dari bulannya apa? 1 bulan dari sebulan yang lalu. Berarti sebulan. Udah buka berarti? Udah buka. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Jalan-jalan. Satgas COVID-19 gitu. Gugus tugas. Pasti lolos. Bapak, terima kasih, Pak. Kita diperbolehkan untuk masuk. Kebanyakan enggak, kan baru buka. Itu mah bukan penjaga itu, mereka malah lagi nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Guys, kita liburan, guys. Kita lihat ada apa di Pantai Nambu. Dan disinilah Pantai Nambu. Ini tempat wisatanya lagi tutup ini, guys. Sebenarnya nggak boleh kita masuk, cuman karena kita gugus tugas COVID jadi boleh. Nggak bercanda, guys. Ini cuman izin buat foto-foto Ria. Ini penjual juga tutup semua ya. Pantai Nambu. Itu ada yang berenang. Tempat wisatanya lumayan luas ini untuk keluarga ya. Mau nyoba? Nggak boleh. Airnya merah. Semujan banjir. Itu yang jembatan itu kemarin, Pak. Kalau ini peti kemas. Ini peti kemas. Ya. Kalau jembatan masuk ke sana lagi. Dokumentasi dong. Dokumentasi. Kameranya abun kalau lihat gua. Lumayan. Ini buat emang rekreasi keluarga ya, Dok ya. Banyak saung gitu. Tempat menenangkan diri. Keren.
Hah? Rexona? Ada toko Durex ada gak ada? Ada. Kita istirahat dulu di sini guys, menegangkan otot-otot. Pasirnya putih, pasir putih, tapi bawahnya langsung batu ya dok? Enggak, tanah ya, bawahnya tanah guys. Pasirnya nggak tebel. Video apa sih? Video dong. Jadi nggak boleh berenang di sini sekarang, masih tutup. Ini kita pakai sepatu juga nggak? Ya, memang tujuannya bukan ke pantai guys. Tadi habis dari tugas-tugas COVID provinsi. Iya, buat santai keluarga di sini. Dokumentasi dok. Bisa pesan kelapa di sini pak. Kelapa muda. Kelapa muda. Degan. Ini dari pertama datang langsung. Jati muda, kelapa muda terus. Kelapa muda. Baru kesampaian di Nambo ya. Gokil. Sebetulnya kemarin dari hotel itu belok kanan itu sudah. Jelas. Bagus tapi pakai lambung biru pak ya. Dia masuk. Bagus saya pak lambung biru. Ini berapa lama lihat gambarnya? Oh nyebrangnya berapa lama pak? Belum pernah ke sana masalahnya. Kita pesan es, bukan es ini, kelapa muda saja. Kelapa muda. Ini gula merahnya kalau mau dicampur. Mau campur? Oh, pakai gula merah ya? Ada, gula merah hanya es sih kan? Goloknya ngeri sekali bu, panjang banget. Enak original. Itu dok. Belum pak, jangan silakan. Waduh. Dirasa masih rasa kelapa atau bukan itu? Kita coba kelapa Nambo. Apa rasanya sama? Apakah rasanya pengi Nambo? Toilet lagi. Kalau di tempat saya ini namanya Tortunya petarik tuh. Degan. Tor ini. Enggak. Kalau di kampung saya namanya Neo. Neo. Neo Remasil. Iya. Neo. Neo apa? New. Neo. Neo Remasil. Neo Remasil. Itu kolam apa itu pak? Renang? Pariwisata. Ini kolam renang ini? Wah ada kolam renangnya juga. Itu ada kolam renang. Kita mau kencing. Nanti kita juga mau kencing.
Kita pakai yang darurat tadi, Pak. Ya. Udah. Oh, sudah pakai yang darurat. Heeh. Mantap. Saya lagi liatin ibu ini. Cekatan sekali. Iya. Ahlinya ahli. Pelajari skill membelah kelapa. Sebelum dibelah. Sebelum belah durian. Sebelum Bu Febi. Tadi enggak lihat kan gayanya itu Bu Febi? Enggak ngeh, ada yang ngeh ini, Dok. Yang lengket-lengket gitu. Enggak ada yang ngeh. Itu bagian dari gaya. Bagian dari gaya. Lihatnya dalam pandangannya dokter itu istri gubernur itu. Bu Febi. Rumah sakit. Oh, sekdir kayaknya. Sekdir. Emang kenapa dia biasa aja perasaan? Itu ada gaya yang tidak lazim. Ya itu. Terekam kamera. Itu. Kita ketawa sepanjang jalan tadi. Rasa-rasa lengket gitu. Ayo. Silakan, Dok. Rasanya sama es kelapa muda Jakarta sama enggak, Dok? Beda. Beda. Mm-mm. Gimana di sini? Corona ini. Corona. Sunyi gitu kan, Pak? Sunyi. Sensasinya sunyi ya. Kita. Hendra. Hey, anu, Hendra. Kelapa muda. Nanti terlalu banyak, banyak subbreaker-nya. Subbreaker. Saya dokumentasi aja, Pak, biar enggak lupa gitu kan. Nanti kalau subbreaker nanti terlalu banyak kalahkan Pak Im Wong. Pak Im Wong. Kali ini sudah kalah sama Pak Im Wong. Jangan dikalahkan lagi tuh, Pak Im Wong. Jangan. Enggak tahu kan? Itunya di blognya. Channelnya. Manjat. Ini belum. Belum, Bu. Saya sore aja nanti. Pomi yang rasa kelapa muda ada enggak, Bu? Oh, Pomi yang rasa kelapa muda. Ini kontennya nganu. Nganu. Kontennya nganu. Kontennya nganu dia. Vitalitas. Tidak, ya belum, Bu. Belum, karena dia masih totalitas. Iya, totalitas. Saya pedes, Bu. Pedes. Karet 2. Jadi pesan kelapa muda yang pedes gitu. Iya. Coba itu diperhatikan cara ngeroknya. Cara ngeroknya. Yang mana? Nggak pakai sendok. Wah, ini cara makan kelapa muda Nambo ini memang beda. Harus dipeluk. Harus dipeluk. Masa kalau nggak dipeluk, sendoknya ini kelapanya sudah keras. Keras. Sendoknya tipis. Bengkok. Kenapa nggak ada yang duduk ini? Itu kecap kalau orang manis seperti itu. Pakai kecap sama tomat semalam. Terus bawang merah. Mantap, Bro. Oh, mantap. Ini rasa apa? Strawberry. Strawberry. Iya. Strawberry. Airnya rasa. Bisa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya di bawah kan ya. Iya. Terima kasih. Ada.
Pak. Aduh. Ini pakai gula merah enaknya, Pak. Gula merah. Udah gini. Itu kayaknya itu. Ini udah berapa lama enggak itu belah kelapa gini, Pak? Iya, sudah agak lama ini kayaknya. Sudah berapa bulan ya? Berapa bulan? Berarti belum lama. Belum lagi kok rasanya kok lain-lain. Biasanya belah apa, Pak? Belah durian. Mana mesin durian, belah durian. Lupa ya. Sekali. Ini, Bu. Makasih, Bu. Sana. Dokumentasi dong. Wah, ini muda ini. Muda belia. Ini juga masih muda dong. Masih muda. Udah janda ini. Janda. Kok ada kelapa janda?